sarana untuk pemimpin PAS, jika tak nak tengok, jangan beli tiket, tutup mata. Kita bukan saja Coldplay. Jika boleh Adele ke, Taylor Swift ke, mana-mana artis bertaraf dunia adalah dijemput untuk membuat persembahan di negara kita. Because we also know, ini bukan saja persembahan. Ini apa, mangking pertumbuhan ekonomi. Effectnya is very big. Pemimpin PAS yang berfikiran kuno, sebenarnya ini tidak sesuai lah untuk masyarakat berbilang kaum. Kita haruslah saling hormat-menghormati. Jika dia tak suka Coldplay, senang saja. Jangan beli tiket. Itu saja. Tapi jangan halang peminat Coldplay untuk pergi. If Michael Jackson still around, also we hope that he can perform. Yes, because Michael Jackson perform at Stadium Merdeka before, when I was a student. So if Michael Jackson can come, mengapa Coldplay tak boleh? PAS, saranan untuk pemimpin PAS, jika tak nak tengok, jangan beli tiket, tutup mata.